Assalamualaikum. Hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di Galeri Kanita. Kali ini saya buat tas ya. Ini tasnya seperti ini. Ini tas bahu ya. Nah, ini sebetulnya segi 6, tapi ini bisa jadi tas bundar ya. Ini untuk dalamnya juga lumayan cukup besar karena saya tidak pakai puring. Jadi ini masih bisa melar ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kali ini saya pakai benang politik. Benangnya itu agak besar layernya ya. Nah, seperti ini. Ini agak besar, jadi untuk membuat tasnya itu cepat sekali selesai ya. Karena besar, kemudian juga mudah. Nah, tapi untuk ornamen hiasannya ini, saya ini pakai benang polycherry. Kenapa? Karena ini bentuknya image kecil ya. Kalau benangnya besar-besar kurang begitu bagus dan kurang begitu menarik. Nah, teman-teman, bagaimana cara membuatnya? Yuk kita ikuti tutorial videonya. Pertama, kita buat dulu slip knot ya, ini. Kemudian kita buat rantai sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian slip stitch. Nah, ini kemudian kita buat 3 rantai. 1, 2, 3. Kita buat 1 double crochet ya, masuk ke lubang ini. Kemudian kita buat 2 rantai. Kita buat double crochet masih di lubang yang sama ya. Nah, ini kita buat sebanyak 3 rantai. Maksud saya 3 double crochet ya. Kemudian kita buat 2 rantai. Kita buat double crochet lagi. Ini sebanyak 3 kali ya double crochet. 2 rantai. 3 double crochet. Ini kita buat sebanyak 5 kali ya. Ini baru 1 2 3 4. Dua rantai. Si double crochet. Ini 1 2 3 4 5. Kita buat satu lagi ya. 2 rantai. 2 3. Kemudian ya, kita buat 2 rantai. Nah, ini yang terakhir. Kita buat 1 rantai ya. Nah, ini kemudian kita slip stitch. Jadi teman-teman, ini ada tiga kelopak ya, 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ya. Ini kan kita buat segi 6. Uh-uh.
Nah, kemudian untuk berikutnya, ini tadi kita di tengah-tengah ya. Kita mulai lagi, kita buat 3 rantai, 1 2 3. Kemudian kita buat 1 double crochet ini ya. Kita buat di lubang yang berikutnya ya ini. Kemudian kita buat lagi di sini ya. Nah, ini kita buat 2 rantai, 1 2. Jadi untuk awal ya, ini 3 rantai. Kemudian yang pertama ini kan 1 double crochet. Untuk baris berikutnya ini 2 double crochet ya. Setelah 2 double crochet, kita buat 2 rantai. Kita buat double crochet. Kita masuk di lubang yang ini ya, yang 2 rantai. 1 kita masuk di sini ya. 2 kita masuk di setiap mata rantai ya. 3 4 di sini. 5 Jadi untuk baris kedua ini ada 5 double crochet. 1 2 3 4 5. Kalau yang pertama ini 3, 1 2 3. Kemudian baris berikutnya 5 dan ini baris berikutnya nanti 7 ya. 2 rantai. Kemudian kita masuk ke lubang ini ya, 1 lubangnya, 1 masuk ke lubang ini, 2 3 3 4 5 2 rantai ya. Kita mulai lagi. Nah, ya. Ini Bunda, jadi untuk baris kedua ini 5 double crochet, 2 rantai, kemudian 5 double crochet, 2 rantai lagi. Nah, kecuali di ujung ini kan kita sudah memulainya dengan 3 ini ya. Ini 3 rantai, ini 2 double crochet. Berarti sisanya di sini tinggal 2 double crochet, kemudian slip stitch kita naik lagi ke atas ya. Nah, ini ya, hampir selesai di ujung baris kedua. Nah, ini kemudian kita slip stitch. Nah, jadinya seperti ini ya. Kemudian kita mulai lagi untuk baris berikutnya, baris ketiga. Seperti biasa 3 rantai ya. Kemudian kita buat 1 double crochet. 1 double crochet. 1 lagi double crochet ya. Jadi untuk baris ketiga ini double crochetnya ada 7 ya. Jadi ini kelipatan ganjil Bunda ya. Ini 1 2
6, 7. Nah, ini 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7. 2 rantai. Kita mulai masuk sini ya ke lubang. Baru berikutnya masuk ke mata rantai di depannya. Masuk lagi ke mata rantai di depannya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dua rantai. Nah, ya. Jadi untuk baris ketiga ini sebanyak 7 double crochet, kemudian 2 rantai, 7 double crochet, 2 rantai, sampai seterusnya. Sampai di awal ini sudah ada 4 kan, jadi tinggal 2 lagi. 3 lagi ya, 3 lagi. Setelah itu kita lanjutkan terus di baris keempat ya. Nah, ini ya untuk baris ketiga ini hampir selesai. 1 2 1 2 3. Nah, kemudian seperti biasa ya, kita slip stitch. Slip stitch-nya di sini ya, Bunda. Ini kan 1 2 3, ini ada mata rantai. Jadi mata rantainya di sini, bukan di yang 3 ini ya. Tapi yang di berikutnya. Seperti ini ya, Bunda. Nanti kita teruskan terus polanya sama ya. 3 rantai awal, kemudian double crochet sampai di ujung, setelah di ujung 2 rantai. Kemudian juga di ujung ya, di sini satu double crochet, kemudian di sini sesuai mata rantai, kemudian 2 rantai lagi, di sini masuk ya, di sini di ujung satu double crochet, berikutnya sesuai mata rantai ya, double crochetnya di setiap mata rantai dan seterusnya. Nah, ini kita buat sebanyak kalau saya buat sebanyak kurang lebih 10 baris ya. Jadi ini lebarnya sesuai dengan yang dikehendaki teman-teman. Kalau untuk di tutorial ini saya buat sebanyak 10 baris ya. Nah, seperti ini ya, ini sudah kurang lebih 10 baris. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kemudian kita buat dua yang sama persis. Setelah itu kita buat untuk apa ini? Untuk badannya ya, untuk bawahnya ya. Untuk membuat badan pinggirnya ya, pertama kita buat dulu slip knot. Kemudian kita buat 10 rantai, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian kita buat 3 rantai, 1 2 3. Nah, ini ya. Kita buat double crochet di lubang terakhir tadi ya, ke sebelum 3 rantai ke atas. Kemudian kita buat lagi sama di setiap lubangnya. Kita buat double crochet. Thank you.
pas ya di lubangnya. Ini kemudian kita buat 3 rantai, kita balik, kita buat double crochet sama ya di tiap lubangnya. Nah, ini kita buat terus bolak-balik. Nah, ini 3 rantai lagi. Kemudian kita balik lagi. Nah, ini ya. Kita teruskan terus sampai panjang yang kita tentukan ya. Nah, ini ya panjangnya. Ini kurang lebih. Jadi panjangnya itu ya, kita akan mengukur. Ini untuk depannya, kemudian ini setengah bagian. Nih. Kemudian ini dan ini sepertinya masih kurang ya. Nah, di sini. Kemudian setelah ini sesuai panjangnya ya, kita buat sisinya ini satu rantai dulu. Kemudian kita buat di sisi ini ya. Nah, ini kurang lebih 2 rantai. Ini agak sulit juga sih menentukannya. Kemudian di sini juga sama 2 rantai. Nah, ini ya. Kita teruskan terus sampai ketemu lagi di sini, ya. Jadi ini nanti untuk menjahitnya itu gampang karena sudah ada mata rantainya, ya.
Nah, ini ya hampir sampai di ujung untuk apa? Single crochet-nya. Nah, ini kita slip stitch di sini. Ini ya. Kemudian seperti biasa kita masuk saja ke sini untuk merapihkannya. Nah, ini masuk di sini ya. Nah. Nah, jadi rapi ya. Nah, setelah ini selesai ya, kita siapkan yang awal ya, ini sebanyak 2 lembar ini ya. Setelah ini kita akan pasangkan ininya ya ke sini. Caranya kita hanya pakai ini ya, apa, jarum tapestri. Kita siapkan jarumnya. Pertama ini kita siapkan. Nah, ini ya untuk yang perpotongan itu kita simpan di bawah ya. Kemudian ini untuk perpotongannya, nah ini di bawah. Nah, pertama ini kita satu-satu dulu ya. Jadi kita ini yang bagus ya, kita akan ukur dulu. Jadi rencana ini dari sini ke sini, jadi bolongnya ini ya. Nah, ini setelah dihitung kurang lebih ada 20 mata rantai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 ya 22 ya. Nah, ini ya setelah siap ini untuk badannya ya, kita juga sudah siapkan ini ya, kita buat 2. Nah, ini ya, kemudian kita akan tempelkan di sisi ya, di sisi ini dan di sisi ini, jadi bentuknya seperti ini ya bunda ya. Nah, seperti ini untuk menempelnya, menjahitnya kita pakai jarum tapestri saja, ini yang paling mudah. Nah, ini kita tentukan dulu ini yang perpotongan ya, yang awal itu di bawah supaya tidak kelihatan ya. Nah, ini perpotongannya di bawah. Nah, nanti kita buatnya ini untuk menjahitnya kita satu-satu saja dulu ya. Jadi kita buat yang ini dulu. Nah, ini kita akan tentukan di tengah ini dan di tengah ini. Ini mata rantainya ya, semuanya ada 21. Nanti kita akan tentukan di rantai ke-11. Jadi itu pas tengah-tengah ya bunda. Kita hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, berarti di sini ya kita kasih ini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Nah, di sini ini juga sama ya, dikasih tanda 11. Nah, caranya ini yang bagus ya, yang untuk luarnya kita simpan di atas begini ya, di tengah, di depan. Terus ini juga untuk yang bagusnya kita simpan di jadi yang bagus dengan yang bagus ya. Nah, ini kita akan coba jahit keliling ya. Nah, ini ya di sini. Nah, ini jahitnya bunda, jangan lupa kita menjahitnya di back loop dan back loop ya. Jadi di sini terus ke sini sampai ketemu lagi di sini ya. Nah, ini ya, pertama kita akan
menjahitnya di sini ya, di back loop dan back loop. Ya, Bunda. Ini kita simpan di sini. Nah, ini ya, ini dan kita terus lanjutkan sampai ke sini ya. Nah, ini jadi seperti ini ya hasilnya, Bunda. Ini rapi sekali, cantik sekali ya. Nah, ini kita lanjutkan terus sampai di ujung sini ya. Nah, kemudian setelah ini terpasang, kemudian kita pasang satunya lagi ya. Nah, ini sama ya, ininya juga sama kayak tadi menjahitnya ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya hasilnya, hasil rajutannya ini ya Bunda. Ini rapi sekali, ini seperti ini ya jadinya. Nah, ini juga jadinya, ini jadi tas segi 6 ya. Kemudian ini kita tinggal kasih tali. Kebetulan ini saya sudah buat ya talinya. Ini gampang saja. Nanti ini talinya kita pasang di sini satu ya. Nah, ini kemudian di sini. Nah, ini tinggal kita jahit ya. Nah, ini untuk yang satunya juga sama. Nah, untuk pemanis juga saya buat ini ya, hiasan. Nanti ini kita tinggal kasih kayak bros lagi ya, jadi bisa dibuka, bisa juga ditempel. Ini hanya sebagai pelengkap saja hiasan, supaya tidak warnanya monoton ya, tidak satu warna. Oke. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan selalu mendukung channel saya. Terima kasih.